أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Setakat mana duk dia sejati? Khamsu salawatin. Dan sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibadi faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu ahdun indallahi an yudkhilahul jannata. Al-haditha. Kita ambil sekerat dulu. Ambil sekerat hadis dulu. Dah tengok di arti dia. Artinya bermula lima sembahyang. Dia panggil khamsu salawatin. Ha, dah. Maklum sembahyang ni adalah mi'rad bagi orang Muslim. Mi'rad bagi orang mukmin ialah solat. Kata Nabi, sembahyang yang lima ni yang telah mewajib akan dia oleh Allah. Memfardu pun orang panggil, mewajib pun orang panggil oleh Allah. Ha, sebab Nabi kata faradallahu alayya wa ala ummati 50 salatan. Dulu 50. Ha, maklum dah cengah 50. Mula-mula start. Mula start tu je 50. Lepas tu duk kurang-kurang-kuranglah. Ha, sahabat musabak ke bertemu dengan Musa alaihi salam ke, Musa lah duk nasihat kepada dia nya. Ha, 50 umat akau, macam mana umat akau ni haluh sahaja, dhaif umat akau ya Muhammad, tak kuasa nak pikul 50. Ulama tafsir lagu mana?
Satunya dua. 50 semayat. Maknanya satu kali semayat dua rekaat. Dua kali semayat empat rekaat. Pas 50 tak 100 lagi. Tengok. Ha, boleh ke tak sekat kita jadi orang ni? Semayat 50, semayat 100 rekaat sehari. Boleh tak tengok? Berasa payah lah nak seyuti tak tahulah. 50. Lepas tu kun 2. Ha, song sip. Maknanya 100. 100 rekaat sehari tu pia dapat semayat gitu. Hak nak hak rajin benar tak kena tengok tak? Nak hak rajin sungguh, rajin benar, lepas tu rajin sungguh baru dapat 100 rekaat sehari. Kalau tak rajin sungguh, payah nak dapat 100 ni. Deh kita semayat hak wajib tu 17 ya. 17 rekaat. Hak wajib kan? Zuhur 4, asar 4, 8. Ngorek 3, isya 4. 7 dengan 4, 7 dengan 4 pula. 3 dengan 4, 7. Lepas 7 dengan 8 berapa cengok? Zuhur 4, asar 4, 8. 3, ngorek 3, isya 4, 7. 7 dengan 8? 15, subuh 2 cukup. 17 rakaat. Tu je hak kita semayi hak wajibnya. Lepas tu hak sunat. Hak sunat-sunat tu banyak kita semaya tu. Sunat zuhur berapa, ba'diyah, qabliyah berapa, ba'diyah berapa. Hak zuhur asar pula, 4 rekaat, ngerik pula, berapa qabliyah, berapa ba'diyah, isya pula, berapa-berapa. Tu baru boleh 20 je baru tu. Jauh lagi dengan 100 rekaat tu. Tu dia tengok. Pendek kata payah orang lah. Payah orang lah. Oh, tu dia deh. Ha, kalau sebut kata bilangnya rakaat, jadi menyusah lah kita dengar. Menyusah. Jadi kita dah besar di malah. Sangat tak kena cengok. Dah besar di malah. Benda tu kalau nak buat, ya boleh buat doa. Kalau nak buat tu boleh buat sangat. 20 boleh buat hati terawih teh 20 boleh buat, boleh terawih 20 dah kan. Bukan 20 saja, witir pula dah 3 rekaat, pas isya pula 4 rekaat, sunat isya pula ada. Banyak boleh Ramadan. Tapi hawa habis Ramadan lisuh kita. Tak ada 20. Awabin 20. Sunat isya, berapa sunat maghrib, berapa sunat subuh. Ni keberkatan Ramadan boleh kita semaya sunat tu banyak. Dia tak boleh pergi dah. Dia kita nak mendekat diri dengan Allah ni, ulama kata dengan melalui semaya sunat. Dengan melalui amal sunat boleh kita mendekat diri dengan Allah. Deh sebab tu ia ada hak lebih ke tengok. Semua ia ada hak lebih tengok. Kalau semaya ada hak sunat. Kalau sedekah ia ada hak sunat. Kalau zakat, kalau haji, dia ada hak sunat. Kalau umrah, ia ada hak sunat. Bukan sunat banyak ke? Mengucap, dia ada hak sunat. Jadi makna kata hak sunat tu kita nak bukwi banyak tu. Hak wajib tak boleh lagi tu. Semaya subuh nak tambah lesa lagi Tak boleh. Subuh pagi jemaat tak tiga ke? Waktu bukan tiga rekaat, dua je. Sujud tilawah tu dia semabur tu. Dia semabur kata subuh pagi jemaat nak usalli bag mana dia kata. Sebab nampak tiga tu. Dak usalli fardhu subhi rak'atain lillah. Allahu akbar. Bukan salah rakaatain dak lah. Salli pada subhi rak'ataini ma'muman lillah ta'ala Allahu akbar. Ya ada ke dia semabuk. Tu dia. lagu tu lah weh. Kata dia semayi hak lima ni mewajib oleh Allah atas segala hambanya Allah. Wajib gapo dia panggil? Wajib ain. Dia panggil wajib, mewajib ainan tu dia. Katabahul katabahunallah. Yani mana
katabahu mana wajib ain. Ya wajib ya dua, wajib kifayah. Asmaya jenazah wajib kifayah. Jawab salam wajib kifayah. Ha tu dia. Dia panggil tajhidkan mayat perdu kifayah. Tajhidkan mayat perdu kifayah. Ha banyak cengah perdu kifayah ni. Dak tukar, tukang naik cang dia perdu kifayah. Ha jangan buat mudah lah itu sejati. Orang jadi naik cang ni boleh pahala perdu. Sebab dia tak ada dia tak susah ramai. Susahlah. Ha dia orang naik mutu ke apa ke bocor ke apa dak. Ah tu dia. Kalau nak comel lagi tak usah ambil duit tu comel lagi. Mutu bocor payah mari tapunglah cengoh. Ha ya golek seluber ni berapa kok Siti? 50. 3 mutu. Oh dak aha Siti ambil dah. Ke ambil orang-orang ke supa lagi dak. Nama orang hak hujan 30. Orang hak tu 100. Tak supa dak. Supa. Murah ha Siti ambil. Murah tu. Dia. Itu perdu kifayah. Cengah tu. Kalau tak ada susah sepa malam-malam ni ke dak. Oh susah kalau tak ada. Kalau tak ada naik cang ni susah. Itu merupakan fardu kifayah. Sebab kita kena bantu. Orang yang boleh mengajar cara umum gini. Fardu kifayah juga. Cuba tak ada dia seorang. Tak susah ramai ke? Susah. Ini fardu kifayah. Itu dia ada. Fardu ain tu yang boleh kita seorang-seorang ni. Boleh mengajar cara umum. Dia panggil boleh beri manfaat kepada orang ramai ni kifayah. Kena we ada lah sore. InsyaAllah lah. We ada sore. Mudah-mudahan. Orang panggil gapa dah. Tak. Orang panggil gapa boleh melepaskan. Dia panggil boleh melepaskan hak yang wajib atas kita. Kuat sini. Itu peralu sikit. Peralu sikit sore. Itu dia lah. habis kat tu. baik. Kata dia wajib lima, wajib ain dia panggil. Maka barang siapa mendatang ia dengan sekaliannya lima tu, padahal tiada meninggal ia daripada sekaliannya itu akan sesuatu pun, dia tak ada meninggal. Tu dia ada. Dia buat dengan cukup molek lah. Buat dengan sepenuh molek. Buat dengan cukup molek. Kakah dia tu. Rukun semaya berapa. Syarat semaya berapa. Syarat wajib berapa. Syarat berapa lagi. Sah berapa. Syarat kabul berapa. Dia buat sepenuh macam ni. Deh Nabi Raya. Baik. Padahal tak meninggal ia daripada sekaliannya itu akan sesuatu pun, sebab kerana hubungan dengan hak sekaliannya. Itu dia. Dia panggil hak masing-masing. Rokok dia ada hak dia. Sujud dia ada hak dia. I'tidal dia semua dia ada hak. Cengok mata ni ada hak. Sebab kalau mengatuk tak boleh baca Quran. Tuan mengatuk baca Quran bunyilah ana Suyuti. Tak bunyi ledek gitu. Ledek tak leh ya Quran ya kena tegap. Ya makhraj siap dah. Makhraj gapo sifat dia gapo oi lengkap Al-Quran. Bila lagi mengatuk tak benar baca Quran. Sebab gapo? Sebab takut selera huruf ke apa eh? Habis mabuk hebat lagi. Itu dia mabuk tukar ayat masuk rumah kita bertukar dah. A'budu ma ta'bud, bukan bertukar tak cukup. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Selera mana aku sembah suhakmu sembah. A'budu ma ta'budun, aku sembah
berala hok mu sembah, ha? Mana kita? Punah rumah kata, ni buku mabuk ni. Ya Allah, tak apa lagi zaman tu. Awal-awal masa kelik ke Madinah, awal-awal tak apa lagi. Ha, tak apa ni, mana anu yak lagi minum Allah. Zaman tu lah ada ayat ni. Lah ni tak boleh dah jadi. Ha, ni haram dah semula tu, ayat mari semula lah. Ha, kis tanya Umar lah, duk kosek sehari tu. Ha, Umar kata, ya Allah, we nyato lah, we terai lah, pakai menyato lah, we terai, boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Ya moga dulu, ha, dah tak apa. Lepas tu, ha, boleh nak minum arak tapi jangan dekat dengan nak semayal lah. La takrabus salah wa antum sukara. Dekat nak semayal jangan lah. Belum tu tak apa. Orang kita lah tu cengah. Ha, belum tu tak apa. Lepas tu dekat nak semayal tak boleh. Lepas tu pergi minum juga dekat nak semayal. Mabuk lah. Ha, mabuk tu akbudu ma takbudu tu. Ha, lepas tu Umar dia minta, Allahumma bayyin lana bayanan syafian. Hei Allah, pakai wi nyatalah, wi menyatalah, wi terai, boleh boleh. Kalau boleh boleh, wi tentu ha. Ha, lepas tu ayat semula tu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, siapa ketika bolah, siapa ke judi ke apa semua tu rijs, cuma benda tu cuma. Rijsum min amali syaitan, daripada kerja syaitan. Ha, khamru, khamar arak. Ha, wal maisid, judi. Ya, dia arak nak berkapuh dengan judi selalu. Dia judi nak berkapuh dengan arak selalu. Dia sedap berkali. Ha, wal ansab, wal azlam, tikepar apa semua dah. Loteri tu lah. Rijsum min amali syaitan. Itu sebagai najis, setengah daripada amal syaitan. Tuhan kata, fajtanibu, maka hendak menjauh olehmu akannya. Hendak menjauh. Ah, sampai itu lekat sampai ke hari ini. Cuti, hara minum arak, hara makan babi. Hara minum arak, hara makan babi, hara jual babi, hara pengakut babi. Dia panggil gapo Siti lah ni, orang dia jual gapo, dah hakut nasib berat apa. Ha, dia mau tanya hari-hari ni cengok. Orang jadi gapo eh? Dia makan ni gapo, dia pergi hatta dia. Panda. Panda. Ha, dia hatta dengan mutu ke gapo deh nasi dia. Lepas tu dia mau tanya, ya buh babi. Apa kali kena pat pek babi gitu, mahulah gula babi. Belas hati tak apa babi. Lepas tu dia tanyalah Hano. Alah babi tu. Dalam boleh ke tak? Ah, boleh tak boleh. Dia mau buat kerja dah. Lepas dia mau datang tak? Ha, dah datang tu hari-hari buat kerja tu je. Ha, ada arah, ada kerja lain. Ha, lepas susah dia jawab gitu. Ya tak boleh tu. Eh, ada apa ada dengar rumah ni. Orang ada buat kerja panda gitu. Ha, panda dia sama ke ibu panda tu. Maknanya kita makan upah lah tu tak? Makan upah hatta manasi kepada orang-orang tu dah makan nanti tu. Ha, tak boleh eh? Haram lah. Masa kita hatta hak dia tu haram. Hatta hak demon, hatta gula beluk. Ha, tak apa. Ini gula babi. Medan, tak boleh. Ha, kena jaga orang kerja pun. Oh, letih semua cengah kerja di akhir zaman ni. Kena dah cengah buat kebong. Eh, tak ada. Dia musuh dengan tupai. Dengan tupai. Eh, patut dengan orang puak-puak hak curi tu je tak? Tengok. Ha-ha-ha tu jarak mana orang kebun ni. Lagu tu weh. Allah habaik jawab dianya. Bila kita jaga sungguh semaya kita lima ni. Jaga sungguh cengah weh. Jaga waktu, jaga rukun, jaga syarat, jaga sunat, jaga habis. Nabi katanya, kana lahu ahdun indallah an yudkhilahul jannah. Allah ni orang panggil wa'dun daripada Allah, janji baik cengah. Allah janji ni bahwasanya nak mempermasuk adalah nascaya adalah baginya, bagi barang siapa yang memelihrakan tu, janji pada Allah
Yani di sisi Allah Tuhan janjinya bahawa mempermasuk ia Allah akan dia ke dalam syurga. Allah nak masuk syurga. Ini orang panggil sabab. Jaga semayah ni sabab. Jaga semayah ni cengah. Ya banyak sabab. Amal lehak menjadi sebab bagi masuk syurga ni banyak. Ya gini. Ya masuk syurga ni. Amal leh kita nak mempermasuk tak boleh. Allah lah. Rahmat dia lah. Mempermasukkan. Mana Allah mempermasukkan kita ke dalam syurga. Tapi tinggi, rendah, utung tak butung, banyak sikit melalui amal kita dah buat ni. Kalau kita buat banyak, ia timbul banyak cengok. Kalau kita buat sikit, ia timbul sikit yang mengikut kita buat. Ia bukan dia supa tu. Kalau supa tu yuk kan. Dia pun dia buat belakang dahi-dahi ni supa dengan hatak lekak. Dia tak supa cengok. Dia pun ni semaya duha dua rekaat. Demo ni pak, demo ni ni, demo ni lapar, demo ni 12, ai tak sama. Tu nak menekat kita dengan amal sunat kita tu. Sebab tu kena banyak. Ia kena buat jadual lah tak sejuti dah amal kita ni. Dia panggil kok apa jadual. Bahasa sia kata kan jadual. Tarang son. Tarang son. Son tu mengajar dah. Mana jadual son, kita buat son tu. Tarang amal kita hari-hari ni. Kita tak wala. Wala hukmung ke apa. Lepas tu cikmung ke apa. Petmung ke apa. Siapa ke? 12. 12 ke tak angin mung dah tak? Tiang dah. Ke apa amal dia? Ya wih siapa cerah. Umar je buat gitu. Umar je buat. Dia bantuk raiwan. Saya nak Umar. Rai rap, rai cai. Ke apa je boleh. Ke apa je belanja. Sampai Umar je pesan suruh kita kira dulu cengok. Hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Umar kata mu hisab dulu, mu timbang dulu sebelum daripada mu kena timbang. Mu kena hisab dulu sebelum daripada mu kena hisab. Sebab kita semua kena hisab. Nak lari tak boleh cengok kita ni kena hisab semua. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Lagi tak boleh dah sejati. Benda halal mesti kena dun hisab. Benda haram dun kita kena periksa sopsuan. Lagi tak boleh dah cengah. Cengah nanti jawab sudah deh. Jawab sudah cengah. Takut pun malaikat tanya. Deh. Tapi kalau kita boleh buat benda baik ni sedap jawab sungguh pia-pia weh. Ambil di mana weh? Ambil situ. Belanja ke mana? Ke situ. Oh sedap royak. Cuba kita pergi belanja buat kota molek situ. Ambil di mana? Motong. Lepas tu boleh. Boleh buat panggung royak. Terlekat buku hati tu. Weh jadi boleh royak hak molek lah. Weh boleh hak molek. Weh boleh hak royak. Weh boleh royak. Hak boleh royak jawab benda hak molek. Boleh nyok ana dak motong sehari-hari ai boleh juga 2000 kok sehari. Tu. Lepas tu masuk khairatnya ana 2 kok hak pecah. Ya royak habis. Tu dia. Royak habis insya-Allah cengah dapat royak habis. Oh ya kena tanya. Kena tanya kena jawab. Pak kara kena tanya. Umur, sehat, harta, ilmu. Kena tanya habis kita ni. Kita kena tanya juga ni. Deh. Oh, serabuk eh. Serabuk rasa kena tanya ni. Serabuk dah. Apa kita lalu kata patah eh. Bos apa di bemok tu dah. Lepas bos apa caru tu dia kata. Cik say. Siap nak tanya lah. Lepas tu mari dana. Surat dah kedak. Apa nak pergi ke mana. Lesen dah kedak. Baik up kimi mai. Lepas tu gapo lah buku tu. Dah ketam. Tapi lah ni tak apa dah lah. Kan boleh lagi? Tak apa dah. Sabit dia mau duk tanya kata boleh jual kedak pun. Dia mau tanya kita boleh jual kedak dalam ketam. Ni hurai panjang. Buat lepas-lepas tak boleh. Deh. Boleh dah lah ni deh. Tu dia. Boleh jual dalam ketam dah. Tak apa dah. Dah higat apa dah. Dah deh. Ganja. Ganja tak boleh dah. Ganja tak boleh. Dah ketam boleh.
Kau lewe. Kena royak molek boleh. Boleh dia. Mau boleh telot. Ha siap. Mau pan telot siap. Mencai. Dia mencai telot. Dia selot dia. Gih ni dulu. Maknanya Allah janji nak masuk, nak mempermasuk ia ke dalam syurga. Jadi makna gana weh? Orang dapat semaya lima ni, tapi syarat cengoh kena menyempurna ke lima tu. Kalau semaya tapi tak sempurna, tak sempurna mana satu tak sah, tak cukup kakak. Hak ni fawailun. Kejadian dengan ayat ni pula cengoh. Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ha, hak ni maksudnya aku pula cerita. Oh Allah, hak ni ayat kata masuk syurga. Semaya lagu mana hak syurga? Ayat ni kata masuk dengan aku fawailul lil musallin. Maka ni aku weh duk cedek bagi orang musallin, orang semaya. Semaya lagu mana cengoh? Alladzina hum an salatihim sahun. Mana orang lalai, lalai dari padanya, mana tak semaya. Semaya-semaya habis waktu, lalai kena masuk dengan akal. Ha, duk kerak-kerak-kerak habis waktu zuhur. Tapi ia semaya tapi an, lepas waktu baru dia qada. Tak boleh lagi cengah tu. Ha, kita buat muda-muda, buat style main-main gitu ya. Tak boleh. Ya wajib kita semaya di dalam waktu. Malaikatnya uzur. Ha, nampak uzur. Lah nak uzur. Lah nak uzur semaya cengah. Lupa. Khabar-khabar lah. Orang biasa. Tak maya zuhur, terlupa. Ha, tak apa lah, kita tu kata uzur. Tidur pukul 11, jaga pukul 5. Zuhur tak maya. Tak apa. Apa tak apa, mana tak berdosa. Tapi wajib kena qada. Ha, sebab tidur ni benda kita kerah je panggil. Tidur pukul 11 lah. Zuhur tak masuk lagi. Tak jaga. Ha, jaga asal. Zuhur tak ada, habis. Wajib qada. Ha, tu uzur semaya dia panggil. Uzur pada semaya. Mana tak semaya, tak berdosa sebab uzur cengok. Cuba tak uzur. Ha, tak uzur tak boleh lah. Itu dia leh. Allah leh. Ha, lagu tu lah. Jarih-jarih sejuti ni. Hei, payah-payah. Ingat molek. Orang dapat dagu semaya ni, boleh lakuh titik sirak lagi dengan semacam mana kilat. Ha, boleh boleh terima suratan sebelah tangan kani lagi. Ah, tadi ya. Masuk tergo pula dengan tidak ada hisap. Oh, banyak promocan dia banyak. Tapi syarat kena jaga sungguhlah semayan. Jaga di air semayan. Kalau tak sah air semayan, tak kes semayan lagi sah. Air semayan tak rata. Tumik tak rata. Tengok. Ya pia kemarah golek-golek kita peruh basuh di atas, di bawah tak rata. Dia panggil aqab, akbun. Di mana? Tumik. Kena masuk dengan aku juga. Orang ambil air semaya basuh tumit tak rata. Wailun juga dah. Wailun pula dah. Banyak weh. Lil aqab. Bagi orang aqab. Gapa aqab macam ni? Basuh tumit tak rata. Wailun juga. Kecing tak ada istibrak. Seksa kubur juga. Dia tak dunia. Dia mengupak. Dia maki pada orang. Dia pelaga orang. Seksa kubur juga. Sudah. Oh, dia seksa kubur cerak dah. Ha, beratlah orang tu dia kena seksa dah ke? Beratlah. Ha, tu cengok deh. Maknanya kita jaga semaya kata boleh kita masuk syurga. Jaga semaya ni. Sebenarnya modal duk kita dah. Cuma kita mugi pandai tak pandai ya, seperti dia. Modal untuk nak bawa ke syurga ni duk kita dah. Semaya lima. Ha, tengok dia. Ia duduk mana semaya cerita? Ia duduk di kepala. Bila kita masuk kubur esok, ia kepala hadap hilir kita lah ni. Kepala hadap hilir dah. Cerita biasa tengok tak? Orang muda-muda kena belajar. Tengok lah. Orang tua je tak agak dah. Kadang-kadang mahala mayat rebah pas kita lihat bawah. Mayat hafsa-hafsa, setan apa. 100 kilo tu ke. Haa, cerita. Haa, ambil orang muda-muda sampai kena fuk. Uprum. Mandi mayat. Miku mayat.
Pikul mayat tak ada kena obrol mana dah. Mek tak tak belakang lagi eh. Tak tekak. Ah, nak obrol juga. Ah, lepas tu nak waktu tua mayat, letak mayat ke apa tu ke, kena pandai orang muda-muda. Sebab orang tua yang tak agak lah. Orang tua nanti royak lah. Ha, sikit lagi, sikit lagi. Ha, ha, padai-padai. Ha, lepas tu balik semula. Lepas tu buat gitu. Buat gini tu, orang tua lah. Orang muda kita nak guna tenaga rank dia. Ha, kata orang tua ya tak agak dah. Jadi, ambil orang muda ha, lah. Ambil orang muda pula. Hmm, tu dia. Ha, tu kena pergi pandai lah. Ha, sebab itu haraplah pada pemuda, juga pemudi, pakat-pakat. Ha, runerung, boleh kita tajihirkan mayat kita ni, boleh. Boleh kita cara pada mayat, baik. Hmm, itu dia. Ha, baik deh. Ha, maknanya, boleh matuk cerga. Eh, tengok sini pun pada dah. Sudah pada kita ambil asmaya, cengah dah. Royak dah, royak pula. Tu, kita pergi baca syahadah lepas dah ambil asmaya tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Pintu syurga terbuka dah, lapar dah terbuka dah, cengah lapar terbuka dah. Tak ada asmaya lagi, kita terbuka dah pintu syurga dengan sebab kita ambil asmaya. Ya boleh ambil asmaya tu nak asmaya tak ke? Kalau nak main judi ambil asmaya tak? Ambil asmaya ke apa nak main daun? Tak ada, boleh kena ambil asmaya, nak asmaya tak ke? Ha, tu terbuka dah pintu syurga dengan sebab kita doa hak saat ni tu. Ha, cengah dah baca ke tak, tak tahulah. Tapi lepas pada wuduk, sunat baca doa tu mengadap kiblat. Akik tangan siapa ni? Akik tangan berdoa dengan Allah. Haa, minta wi Allah tu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tu doa lah tu. Waja'alni minal mutatahhirin. Waja'alni min ibadikas salihin al-arifin. Haa, minta dengan Allah. Hmm, mudah-mudahan orang panggil Allah beri mutatahhirin, orang bersih. Sebab kita ambil air semaya ni nak membersihkan zahir batin. Tapi hak saya tak haraknya sejati orang ambil air semaya takut ada cemah hati, takut. Takut Tuhan tak terima yang tu, sah tu sah. Ambil air semaya tapi dam-dam ada, dendam tu ada. Dendam dalam hati kita tu kan. Yang keduanya dengki tu ada. Ha, tu bimbang tu orang ambil air semayat lagu tu. Bimbang kan, bimbang takut tak terima tu lah. Dia terima ni dia payah. Payah. Kalau tak kena lagu dia tak terima macam ni. Kita semayat molek dah. Semayat kena malam Lailatul Qadar. Malam 27 bulan Ramadan. Kita buh gitu sejati deh. Eh, kita berdoa malam tu dia teriak dengan siapa kain boleh perah. Buh gitu. Walah tak ada tu. Kami subuh ni kita tubik air mata ceruk cerak. Cerak ceruk. Ceruk cerak. Boleh perah. Malam tu malam apa? Malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Tapi kita buka puasa tadi dengan duit riba. Buka puasa tadi dengan duit riba. Orang-orang panggil duit riba lah ke? Duit yang mereka nak makan bunga-bunga tu lah duit bunga tu. Duit tu? Bukan bunga diriye apa dak bunga ni gi makan hok tu peribadi hok buat satara anak tu nailah hok tu peribadi eh. Ha, so ataupun kita curi cengok curi barang demo buat buka puasa, curi mani, curi air, curi nasi kerabu orang ha tak habis curi kita klik gi buka puasa. Makna kita buka puasa petai tu dengan benda haram tu sebab curi haram. Sebab kita curi letak curi tak apa, haram curi. Ha, ataupun kita makan riba tu. Makan riba buat buka puasa dengan duit riba tu. Malam tu tak dikata malam Lailatul Qadar malam tu. Kita pergi buka puasa dengan riba, harta riba. Malam tu malam Lailatul Qadar malam tu. Nak tanya cengoh, kita berdoa malam tu dah. Kain hodok sebar tu. Basah serok ceruk boleh perah air mata. Terima tak sejati? Tak, tak terima.
Tak ada makan sekali. Tak ada minum sekali. Pakaian malbas pakaian ni dengan duit haram tu. Tak terima juga walaupun akad tangis tutup ke langit pun doa tu. Tak terima juga. Ah bahaya benar cikgu. Bahaya benar buku terima ni orang panggil upasak ni sebab kita di akhir zaman. Ha bila lagi orang bahaya makan. Oh Allah. Bahaya makan, bahaya gapo juga oh upasak sekali lah. Tu dia nah. Ha boleh tu jagalah jadi kita pakat jagalah semoga tak kena haraya ni, tak kena tak buat kita lah. Ha sampai tu waraklah weh. Waraklah kita di akhir zaman ni pokok kena warak sebab benda haram tu dekat. Ha dia tak masuk mulut benda haram cengah ni dak. Sampai tu kalau kita warak lebih comel lah, lebih comel, lebih baik, lebih janganlah. Tu dialah deh. Ha tak apalah berhadah maknanya Allah mempermasukkan dalam kubur Isa bila kita masuk ia masuk sekali. Oh ia masuk dia jaga kita di kepala lah. Dia jaga kita, dia jawab pula, dia tanya siapa ni kenal ke dak. Oh cengah eh. Orang mari jumpa dengan kita dia tanya cengah kenal ke dak saya ni. Dak. Ha inilah nak kenal kata adik ayah maknum. Oh gitu. Muka tak ada biasa dia hubung eh. Adik ayah lah. Adik mula ayah eh. Tapi maknum itu dia. Tu ha rapik baik kita pun. Ha mula nak kelahi dah tapi adik ayah maknum. Ataupun maknum. Itu dia. Lagu tu cengok. Ya semaya dia kata akulah semaya kamu. Yang kamu dah buat atas dunia hari tu akulah. Hari ini hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah jaga engkau sebagaimana engkau jaga akan aku. Hari itu mu jaga aku, hari ini aku pula jaga kamu. Mana mudah-mudahan Allah jaga kamu semacam mana aku engkau jaga aku. Oh serenak tengok serenak. Ya kubur ni tempat tak biasa gi hak sungguh pun. Hak dia biasa gi atas kubur dan lain tak ada gi. Masuk hari tu ya panggil alam barzah. Dia panggil alam akhirah. Alam barzah kubur ni. Tempat tak biasa gi cengah tu. Eh. Cengah berani tak gi kubur lek malam. Kurang-kurang dak. Ya sebutlah kitab almi apa? Mizanul Adil apa? Letak silap. Dia kata afdal ziarah waktu malam. Siti wani tak siti? Ku tiga malam pergi ku wani. Wani dah. Oh hebat siti wani. Tapi tak pergi itulah. Berani tapi duduk rumah. Ha, tapi lima royak kata hey. Duit 100 ribu duk wak duk tak berbatu neset dia. Gimik siti 100 ribu. Luak lari tadi selit-selit waktu tu, cari waktu tu tempat waktu nesel empat segi tu dekat wah tu. Pukul 3 malam, gi dak? Dak juga 100 ribu, 106 sen ba. Gi ambil waktu buat kelik nak wi siti lah mana. Tak gi. Kalau cengah kita cengah. Cengah gi berat 100 ribu. Tapi kalau kita kita gi serat. Cuba teratak tengok. 100 ribu sungguh lah wi hak laku lah. Ah, duit hang sungguh 100 ribu pergi ambil dua batu nese. Gi selit perah situ, gi ambil situ, gi perah. Wah macam lagi gi cari wah macam tak kubur eh. Oh, tak apa 100 ribu macam. Tu dia deh. Ha lagu itulah baik. Allah, masya-Allah deh. Ha tu dia. Oh, tu dia baik sekali lah. Baik sekali, baik sekali. Maknanya orang panggil sahabat bagi dapat syurga. Oh, tu dia. Kenapa? Ni, kita ada semaya ni. Dan barang siapa mendatik, tiada. Dia panggil gulawe dia. Dan barang siapa tiada mendatang ia dengan sekaliannya. Lima tu. Seumpama yang demikian, dia tak ada buat. Sepenuh rukun, dak. Sepenuh syarat, dak. Dak lah, cengah weh. Rokok pun tak sepenuh. Iktidal pun tak sepenuh. Sujud pun tak sepenuh. Ha gitu. Oh hak ni kata dianya. Maka tiadalah baginya janji pada Allah
falaysa lahu indallahi ahdun. Ha, ni serahlah hak ni. Ha, in syaa azabahu wa in syaa adkhalahul jannah. Ha, ni serah ke Tuhanlah. Oh, kita dah ni dah kerana siti ni weh dah. Semaya kita lah mana weh. Kita biasa cek ke dak semaya kita. Persen, persen kita dekat. Ha, kita cek boleh mana ni. Sebelum pada kita nak semaya, kita usalli ke dak cengah. Ha, usalli ada orang, usalli ada orang, tak ada usalli. Belum pada nak takbir Allahu Akbar, kita istihdak ke dak? Kita panggil ke dak semaya kita? Rukun 13 panggil ke dak? Panggil ke dak? Siti nak takbir Allahu Akbar, sunat istihdak. Belum takbir, panggil dulu berapa rukun semaya kita? Katakanlah 13. Ha, panggil dulu. Panggil, 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 panggil. Ha. Rukun semaya 13. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, yang ke-11, 12. Gapo? Panggil pun habis. Lepas tu bila kita Allahu Akbar, aku sembahyang. Oh, kita tak panggil tu, cengah tu. Oh, kita tak panggil 13. Aku sembahyang. Dia termasuk dengan atnomat syuti tu. Bila kata aku sembahyang, termasuk 13 rukun tu. Pas maya ni sunat ke wajib? Perdu. Zuhur ke asar? Asar. Bagi ta'yin menentu hama nasa. Cukup. Makmum sebab kita turut orang. Ha, makmum tu boleh berlaku syuti. Niat makmum pun boleh. Niat turut iman pun tak apa. Imam. Turut imam. Allahu Akbar. Aku semaya perdu isya 4 rakaat turut imam, tak apa. Jangan kata niat turut imam. Makmum pun tak apa. Belakang imam pun tak apa cengah. Bukan niat makmum saja, hak tulah, makna hak tulah ya tu. Aku semaya perdu isya 4 rakaat makmum. Aku semaya perdu isya 4 rakaat turut imam. Aku semaya perdu isya 4 rakaat gapo? Di belakang imam. Sahlah tu dia panggil niat iktidak, niat mengikut imam. Kalau tak niat mengikut tak boleh. Kalau tak niat mengikut haram mengikut. Ha tu dia. Nak mengikut dia kena niat mengikut dia baru sah kita mengikut dia. Kalau tak niat, tak niat tak boleh. Batal tengok. Tak ada niat mengikut lepas tu turut. Turut dengan tak niat. Ha batal-batal. Pergi sujud sajadah. Ha, sujud ke apa? Ha, sujud tilawah apa? Ha, sujud sahwi dah. Kita semaya sore, sujud sahwi sunat ya. Wajib kena niat sujud sahwi. Kalau tak niat, batal semaya cengoh. Sebab ia sunat ia sujud sahwi itu. Dia kena niat. Tak niat, tak boleh. Kena niat, barulah tak batal. Kalau tak niat, batal. Tak sujud sahwi, tak apa. Tak niat sujud tu batal. Mana tak niat sujud, gida sujud. Tak ada niat sujud, pagi sujud. Ha, punah lalu maya kita. Kalau tak sujud mula, tak apa ya sunat. Ha, mana sujud sahwi tu sunat. Niat tu wajib. Ha, mana kita. Tak niat, tak boleh. Ha, sedia deh. Ha, lagu tu lah sejati. Jadi makna katanya, kalaulah kita tak buat begitu, hak ni tidak ada baginya janji. Tidak ada janji baik lah maknanya. Bukan tak ada sepenuh eh. Haa, tu dia. Sabit lah ni jadi timbul masalah juga. Siti, sebab dia mau dekat ketua ni, dia kena pakai ke apa? Agar-agar. Haa, dia kena buat agar-agar tak? Eh, cekat ke tak nak temung dia? Ya, agar-agar dia tangi. Oh, dia tu dia punggung. Dia tangi tak? Lepas tu dia baruk tak, Siti? Baruk tak? Lepas tu berbaruk tu, besar ni dia baruk. Sarak dia. Pak jarum duduk tu. Haa, tu kena temung ke tu. Jadi nak temu selalu dia tak boleh sebab dia kena basuh anggota sahih. Ha, kena basuh mana nak memadu dengan temu tak boleh. Kena basuh sehingga tu anggota sahih tu ada. Lepas tu baru temu atau nak temu dulu lepas tu baru basuh pun tak apa. Anggota hak tak ada, hak tak ada belak ke apa tu. Ha, lepas tu semaya kena semaya semula. Kalau tak mati kena semaya semula. Ha, mereka mati. Ha, mati dia mau pula semaya dah kita. Ha, ni semaya mayat, semaya wajib zuhur asam, ngari isya subuh. Banyak orang dah telefon mari tu.
Saya duduk di hospital, duduk di ruang payaban sanam, tak sanam katalah. Mana duduk, hari-hari penuh duduk tanya, dia kata. Lepas nak buat macam mana. Orang yang berakhir, dah semangat tanya jengah tu. Kalau orang tak berakhir semangat, dia tanya tak? Apa kita pergi daerah, hanya hari dah ada semangat dah. Payah. Payah, tapi pergi jambai boleh. Dia nak semangat, dia kata payahnya hari dah. Nanti kelih semangat rumah, dia kata. Kelih semangat rumah. Walau payah, payah. Nak maya tini, payah. Lagi maya rumah. Tak boleh lagu tu. Tu hak rumah. Ni hak tu hak dia enung. Tak kata. Ya. Semaya lah weh. Dia sekiranya kalau orang-orang ada dengar seorang dua di rumah ni. Kalau ada hak dekat tua tu. Mana kita usaha supaya we boleh semaya lah. Sebab mati tu dia tak tahu bila tu. Dia duduk segar. Kelik di rumah, mati juga. Tak ada nak kodo nak gapo lah. Mana kita buat semaya ni ya. Semaya je sepik sikit pada puasa. Kalau puasa tak apa je. Masa bulan Ramadan kita uzur dah. Umur kita bukan tua. Siapa 7-80 tu bukan mana. Lepas pada ni boleh puasa lah. Tapi masa ni kita nak puasa tak boleh. Sebab kita ada uzur. Kita ni bukan orang tua. Orang kuasa puasa lah. Kalau tak sambil dengan uzur ni. Tapi uzur nak puasa tak boleh. Lepas tu cengah. Habis puasa. Bila habis puasa ke apa Siti? Raya ni. Bawa raya pakat dia. Mari mung mari aku. Mari mung mari aku dah. Betul lah orang yang mari tu orang COVID mari. Dekat COVID. Dekat COVID dia ada uzur dah. Hei. Dia mengatakan lepas ada dia bersalin dengan dia. Mutu. Alah. Seminggu cengah. Mati tak ada nak kodoh. Dia mungkin tu ada uzur eh. Maka puasa dia hanya tinggal 10 hari, 20 hari tu. Hak tu tak kena kodoh. Sebab apa tak kena kodoh? Sebab tak ada masa dia nak kodoh. Dia mati dulu. Gari tak cengah. Mana dia uzur sungguh. Bila uzur sungguh tak puasa. Tak apalah. Dia maridan, dia orang sakit. Boleh. Fa'idah tu min ayam min ukhad. Mana tu yang suruh kodoh. Bila semula. Lepas dia hilang. Tak ada hilang mengelak COVID pula tu. Mati dalam hati. Maka tak kena kodoh. Tak kena bayar fidyah. Sebab dia orang muda lagi. Hak kena bayar fidyah ni orang tua. Tak kuasa puasa. Hak tu dah jangan puasa. Latuk ni kalau berok ni satu waktu. Satu persatu peria ya. Tai. Adat kata mati. Ha, jangan puasa. Kalau puasa haram orang tu. Oh beringat dia. Kita beringat kedua lah. Semaya pun kita beringat munggu nak mati dah ni. Oh, Datuk ni ke tak boleh tinggal nasi tu. Tinggal seperia nampak mutah. Semaya lah nak semaya. Semaya pun tu juga asyati. Oh, jangan we tinggal. Walaupun satu waktu jangan we tinggal weh. Sebab kita dah juta dah. Dah juta dengan lubeh dah. Dah tinggal pula dah. Sup tak ada lah kita semaya dengan kelopak mata dia. deh. baik. tu dia. Habis cakap tu. Maka in insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Artinya hal ini serah kelik kepada Allah. Jika kehendak yang menyiksa. Kalau Allah nak menyiksa, menyiksanya akan dia. Kalau Tuhan nak menyiksa, dia menyiksalah. Moga hamba dia ikut dia lah. Tak ada siapa nak kata apa cengah nah. Ingat mulai Allah ni Tuhan segala-gala. Rabbul arbab, Rabbul alamin. Nak kata Allah zalim tidak boleh sebab barang hak miliki dia semua. Dia nak menyiksa ha boleh. Oh, tu dia leh. Dan pula kata dia, dan dikehendaki, dan jika dikehendaki nikmat. Ha. Nascaya dipermasuk akan dia ke dalam syurga. Ha tu. Jadi kalau dia nak bubuh syurga pun boleh. Haya tak siapa tak ada apa munggu hak dia. Seni sungguh orang jadi Tuhan ni tengok tu. Ha, tu dia leh. Dia panggil tahta masyiatillah, di bawah kehendaki Allah. Di bawah kehendaki Allah. Inilah orang panggil
kelebihan solat 5 waktu. Kita ambil satu hadis lagi. Dan lagi sepeda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairata, mur ahlaka bis salah, fa inna allaha ya'tika birrizqi min haisu la tahtasib, la tahtasibu. Oh, ni orang panggil semaya sabak bagi mendatangkan rizqi. Orang semaya cengok. Haa, orang ada ayat kata rizqi payah-payah cengok. Cuba perhati tengok seyuti. Orang ada kata susah, hidup susah, rizqi payah tu. Cuba cek molek, semaya dia cukup ke tak? Rasalah, rasa semaya tak cukup, rasalah. Kalau cukup semaya pun tak cukup diri semaya tu. Panggil germik semaya ataupun apa dia panggil, persen dia tak cukup. Semaya cukuplah 5 tu, tapi tak cukup persen semaya tu. Eh, sampai Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Ha, kami beri rezeki kan di kau, musuh sudah setengah daripada sahabat bagi murah rezeki kita ni cengah, suruh anak semaya, suruh cucu semaya, suruh cicit cocok-cocok kita semaya. Bila siapa umur 7, insyaAllah cuba terang buat kau. Kalau tak percaya, tapi kena percaya cengah, tak percaya salah. Kalau nak murah rezeki, suruh semaya. Hawai-hawai semaya tiap hari. Bukan suruh semaya saja, suruh ambil wuduk kata. Hawai ambil wuduk. Sebab umur 7 tahun ni, itu sejuti. Sah lagi semaya. Sah dah. Sah dah cengah. Orang umur 7 semaya, 7 tahun dah. Sama ada lelaki, sama ada wanita, sama ada perempuan, sah dah semaya dia walaupun dia umur 7. Boleh jadi imam semaya dah sejuti, umur 7. Ada orang di kampung Bukit Jeran umur 7 boleh jadi tu imam semaya. Tak ada. Kalau umur 14 2 kali 7. 3 kali 7 21. Ada. Ha, dia. Tak apa dah. 21. Lebih kurang boleh jadi imam. Ha, sah. Sebab umur 7 tahun ni seperti dia pakai habis lah. Dia pakai kan. Kalau tepuh dengan dia pun batal dah air semaya kita. Batal dah air semaya kita sebab dia panggil ingin dah. Dah dia panggil had syahwat. Hak keingin ni, mana orang lelaki ni bila tengok budak umur 7 tahun perempuan ni, dia perasa ingin dah. Bila ingin, tepuh dengan dia, batal wuduk. Jika tak berlapik. Ha, berlapik tak apalah. Hak tua tak apa dia berlapik. Hak tak berlapik tengok. Ha, ni sabit tu kena suruh. Suruh anak dengan semaya ni lah. Sabak bagi nak mendatang rezeki. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Ha ni kena wisuti. Tazawwajun nisa. Nabi kata, berkahwinlah kamu hei orang lelaki. Hei orang lelaki binilah. Fa innahunna ya'tina bil mal. Kerana perempuan menikah ni boleh mendatangkan rezeki. Mana ada rezeki siuti? Anak tu rezeki dah. Ada tak orang tak menikah boleh anak? Cengah ada tak? Ada dah. Banyak lah ni. Ha, dia kata, dia kata saya boleh anak luar nikah. Ya. Gamuk tanya dah. Tapi royak dia mau tanya. Lepas tu nak mengekoh lagu mana. Kita pun semelah-semelah gitu. Dia mengekoh. Dia kata saya ni boleh anak luar nikah. Dia juga dia tanya rupa kata ha lah. Tak tanya nak tahu. Ha, tak tanya mana tak dapat tahu. Nak tahu nak tanya. Bawa tanya dia terbuka rusia gitu lah. Saya boleh anak dengan luar nikah. Lepas tu nak tanya nak mengekoh lagu mana. Ayat dah ingat juruh. Juruh. Sepuluh curi ayat dah.
curi ayam tapi bon nak makan dia huit tekak ke semelah. Ya meleh apa? Apa tak huit tekak halo? Boleh buyuk. Tak baik dia kata tengok. Lalah awak kerja pelat-pelat halo mula. Cakap berdosa curi sudahlah. Dosa curi tu berdosa lah. Bapak nak makan ayam ya semelah. Mula-mula cerah ni semelah. Putus onlet kedak tu. Dia pakat huak dia. Huak nyuri dia. Putus dah berkali. Ha, dah putus dah tapi putus molek eh. Kenapa? Dosa makan air tak molek. Kalau hanya curi. Ya tengok juruh dah. Ha tu. Walaupun dia karuk dah pun dapat juruh tengok. Tu dia dah. Sabi orang nak berzina kena tegah. Orang nak berzina tu. Kokai dengan kokai tu. Wajib kena tegah. Ha. Demo ni tegah haram berzina. Mung haram juga. Patut berzina. Makna nak berzina dah kena tegah juga mungkar ni. Oh, tu dia deh. Ha kali itu baik. Ibu kena suruh anak dengan semayet. Pak kena suruh, bukan nanti kita so ibu mana isteri kita tu kena suruh juga anak dia juga. Dia panggil anak anak dak dia, anak dia juga lagi. Ha, tengok anak tiri tu, anak ri apa? Robibah. Anak tiri tu anak isteri lah dia panggil. Anak tiri. Mana anak isteri. Mana gitu. Ya isterinya hebat pada tok laki. Sabik sejati. Orang pergi menikah. Orang ada ada dak orang menikah. Mana nikah tu ada ada benih dah. Ada tak? Ada. Dia tak royak. Dia moyik ada dah. Ha, tapi dia susu ada. Belana lah ni. Oh sampai cari molek sejati dia cari molek. Oh. Dia kalau pelak-pelak. Ha, dia kalau peluk tak apa pelak ambo. Dia bertengok boleh time ada siap dah tengok weh. Lon dunia lon ni ai tak harap weh. Jadi harap-harap dia terak gitu. Dikurih harap je. Tapi orang perempuan ni nong dia dia beranak anak dia anak zina tak apa. Anak zina tapi dia beranak tak apa anak dia. Ha, kita hak je rupak ni orang panggil jadi semabur ni. Hak berlaku dah siutin. Berlaku dah. Ha, boleh anak dah. Boleh anak siap dah. Ha deh. Lagu itulah. Susahnya di akhir zaman ni. Oh suruh olehmu akan ahli dengan semayat. Maka bahwasanya kerana bahwasanya Allah iaitulah Allah ni mendatang ia akan dikau dengan rizki daripada tempat dan masa yang tiada akal sekokan akan dia sungguh sungguh. Hal ni kita tak ada nafi, kita yakin 100%. Dengan sebab kita suruh semaya ni Allah jaga rezeki kita. Tak tahu kata di tempat mana-mana. Yakin cengok. Yakin orang suruh anak dengan semaya ni ahlilah. Bukan anak saja, isteri pun kena suruh juga. Tapi timbul lah ni tak isteri suruh tok laki pula dah. Tak habis eh. Nak mengorek dah ni. Asal semaya lagi. Masa nak pandai-pandai lah. Membuat boleh ke? Aku buat boleh ke aku? Dia jawab gitu pula cengok. Timbul kita orang perempuan senyap. Senyap. Muka kena ke dia. Dia buat boleh ke dia. Kita buat boleh kita. Walhanya tegah tu makna wajib. Menyuruh tu wajib. Tu dia deh. Jadi ada hubung kait dengan rezeki lah. Orang-orang yang suruh anak dengan solat. Ada hubung kait dengan rezeki. Alhamdulillah. Tersabit sudah semaya tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Tiga ni kena doa sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ingat lagi cengok. Doa minta rezeki yang halal. Doa minta supaya Allah terima amal leha kita dak buat.
rezeki ni orang panggil kemoncak juga. Tak ada rezeki susah juga kita nak pelaksana ni, tengok ni. Nak semayi pun kena ada kain. Pas rezeki dah semayi je pekain tu. Tu dia lah deh. Cukup lah. Untuk malam ni dah. Cukup setakat ni dulu. InsyaAllah. Kita sambung semula deh. Bayar tak ada hari deh. Huzur ke bayar tengok. Huzur deh. Orang lain kena ganti bayar. Kena ganti bayar. Bayar huzur ni. Tu dia. cukup dulu. Untuk malam ni dah. Sejelah kita guna masa satu jam. Dalam telefon ni satu jam tadi. lepas tu nak tanya puak kita sini adalah ada dia soalan kedak gapo kedak ada. Tadi. Salam bambo tam noi sen simen. Sip roi pan men sen. Ya gapo ni sen simen kedak ni wacuk lagu ni. 140,000 ok zakat taurai. Lah ni siapa dak gi 140,000. Ya emas sekok ni berapa eh? harga tengah. 100 emas sekok berapa sih tu? 20 apa? 30. Allah, gano kita lalu. Ni dia tulis ni dak? Dia tulis cuk ni kena panas ni. Sebab dia tulisnya 14. Pasti dia buat cut. Ni orang baca letih ni. 14 patu cut. 04 letih. Berapa? Dia bukan nak bayar 14,000 ni. Kalau 14,000 tentu dah tak sampai zakat. Takut dia nak bayar 140,000 eh. Situ dah, situ dah. 140,000. Jadi 140,000, jadi nak tanyanya harta harga mah ni berapa? Nanti tanya orang dekat dengar rumah. Ya orang dekat dengar rumah ni banyak ke kaya ni. Deh. Deh jawab weh. Orang dekat dengar rumah weh. Mah sekok dah ni berapa weh? 28.5. Song men 8500 ribu. Ni baru kena buat cuk lagu ni. Bukan cuk je panggil gapo eh? Crash dah. Kalau cuk je tu bet lain. Deh. Supah demo the own duit mari dak. 200 cuk. 200 cuk. 00. Gitu. Sekejap juga kita mak ke 200,000. 200 kop. Sebab ya cut. Kalau 200,000 je bukan kosong dah. Bukan cut. 200 perah tu pengepo apa tu. 200,000 sungguhlah cengah tu. Ni 200 kop banyak dah tu 200 kop. Deh. Baik 28,000 500 kop 500 sini. Nampak banyak orang ni 28 pun ada, 28.5 pun ada lebih kurang itulah. Maknanya kita ambil 28 ke ambil harga tengah. Mari kun dengan 5 ha cukup. Cuba kun saja ti. Ji sipat, ambil ji sipat ya. Ji sipat mana 28 kun dua 5.6 tau kap tau rai. Tau kap tau rai. Ji sipat mana 28 kun 5.6 tau kap. Sebab juta padang kau. Ni mana cuti? 150 ni. Nampak-nampak dengan 104 dia jauh lagi dia. Kalau 150 lagi, kita beri dia. Dia. Barangkali 104 ni tak nak sapa lagi. Pau zakat. Sebab lo ni yang mahal-mahal. Mujur orang menanya kata tak kena keluar. Keluar hak sunat pula. Tak kira cengah. 140,000 masuk leh hak tengah kata ke jariah leh 10,000 ke. Sedap leh orang suruh leh kita leh lah. 5,000. Bahasa banyak 5,000 dia. Tak leh 2,500.
apa dah. Jadi barangkali tak sampai lagi tu. Sebab 105 lebih tu tadi. 150 lebih dah. Ayo tanya 104 yang ni. Deh. Ayo tak apalah. Maknanya kalau tak sampai tu mana tak payah keluarlah 140,000 ni. Deh, rasa pun tak sampai lagi lah ni sebab harga mah tu kalau turun demo mihok demo rajat rajat 28.5 kau tak sampai lagi. Kita ambil 28 ya. Nampak tak nak sampai tu deh. Nama Kana dak Kana BE nama dia. Orang mana tak tahulah. Orang Bukit Jerat dah kena tak tahulah ni. Deh Kana ni orang mana ni? Dak dia tanya 140,000 tong ok zakat taurai kap babo. Bok lei fang yu ya. Maknanya tak sampai lagi. Nak royak tak boleh. Royak bolehnya sedekah sunat boleh. Sedekah sunat. Kalau tak sampai mana sedekah sunat sebab ia mahal dah ni mahal ni. Balu bila mah tu mahal ya utung lek lemon ni lah siti tak kena keluar lagi lah. Tu dia deh. Ya terima kasih Kak Nawi. Kok nilah kita pusing kok sunat-sunat lah pulaknya dak kan dak. Boleh 2000 ke 3000 ke. Tu je deh. Ada lagi ada satu orang yang tanya lah. Ya orang tua ya orang kaya cengok. Ya nak masuk masjid lah. Tapi tak masuk lagi. Dia masuk anak tahu. Wing nombor kita pun wing nombor ekon bank apa siap dah tunggu ni. Ada masuk lagi. Serah dia lah. Ya. Dia nak wing, dia nak buat pada orang-orang tua dia. Nak orang mati dah. Itu dia. Tak apa dah tu dia. Tak apa tu dia mau tanya boleh kita jawab dah. Jadi kebanyakan dia jawabnya 28, 28 setengah. 28, 28 setengah. Dia. Oh, dekat anak ni cai-cai babo jahat, orang jahat. Apa? Orang jahat. Oh, jahat ni banyak dah. Banyak orang kaya cengah jahat. Cengah ada dak kebun kok jahat-jahat. Ada deh. Cengah ni ke apa? Bajik deh. Cengah ni bajik dah. Tak apa. Dekat anak deh. Kalau kat anak tak saya keluar lagi pun tak apalah, muka tak sampai lagi. Pau dia tak sampai lagi. Saya ni enam lah. Maknanya kita buat hak sunat-sunat lah. Supaya dengan sebab kita buat hak sunat tadi itu, Allah menyuburkan. Allah menyuburkan harta kita dengan sebab kita buat hak sunat. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Kak Noh kita tu. Di apa? Lala dah. Di lala. Ya, baik. Itu dia. Ya. Haa. 200. Ha. Tak ada korset tu. Ha. Ya, 200 sampai dah lah. Kena zakat moga dia duduk dia tu. Ya duit dia ada projek dah. Duit dia ada projek cuma dia duduk dia, duduk dia. Cukup nisab hul tahun dah. Kena waktu baik. Jadi ya. Tapi jangan hidup dia lah. Dia hidup dia ya muslim nego zakat juga zakat nego pula dah. Nak lari tak nak boleh mana cengah tu. Orang duit ada eh. Pak muslim kena nego. Beli 10, jual 11. Beli 12, jual 13 menego sebab nak kelabu. Zakat menego pula dah. Dia. Hak tak ada kena keluar, hak orang tak ada sini. Ada. Dia terima orang pula. Kau tu pula dah. Mana miskin dia. Orang ada kena bantu dia pula. Kena Allah Ta'ala buat hamba dia ada. Kaya ada miskin. Ada susah. Ada kaya. Hak kaya kena wikir hak susah. Nak mengesah ke amalih orang kaya. Orang miskin. Sahabat itu salah. Kalau kita pergi pemandai hino. Pergi pemandai lekeh kepada orang miskin. Siap. Cengok. Wajib kena taubat. Sebab apa? Sebab nak mengesah ke amal dia orang kaya siapa? Orang miskin lah. Ada motang getah orang kaya piyah sendiri. Ribu rai. Orang kaya dah. Piyah ada motang. Orang miskin ya. Tuan tak motang. Tuan ada ribu tangan dah. Nanti boleh ya. Sebulan berapa? Sebulan berapa? Ya tengok dia. Mujur tu yang buat orang miskin. Sebab dia tolong menyenir ke orang kaya. Lepas kita temu dengan orang miskin, buat jebel. Tak kena.
Oh, munduk boleh sebab orang miskin. Ya, munduk boleh dah. Pakat kaya belakang, pergi nak motong kita dia. Pergi nak duduk rumah sewa dia. Orang ni, orang tak ada rumah ni sewa. Tu dia dah. Ha, kena dah tu saya buat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, ya, ya dah. Deh. Lagu tu dah. Ya deh. Tu dia dah. Ha, baiklah. tu dia. Nak buka apa lagi ni, tengok hak dalam ni lah. Nak tengok hak dalam apa dalam chat kita dua ni, hak mana dah. Apa yang tulis ni? Tu dia. Oh, nak baca tak boleh. Oh, nak baca tak boleh. jadi hak belik-belik tu kena telefon lah. Hak belik-belik tu kena telefon, mudah kita jawab. Mudah kita jawab. Dia. Ada juga org pin pasal Thai. Oh, ya. Ya tulis saya ni, ya tak boleh tulis bahasa Thai. Dia mau nak minta tulis bahasa Thai. Nampak tu dia, Nasri. Maka nak tulis bahasa Thai tu dia tak boleh pergi lah. Kalau hadis ke apa tu, ya tak boleh tulis bahasa Thai. Nak sekadar makna erti tu boleh. Play pin pasal. Pasal tu kita tulis bahasa Thai boleh. Nak tulis bahasa Thai di kelimah hadis tu tak sah lah. Takut berubah sebab ia tak balaghah semacam mana bahasa Arab. Bahasa lain ia tak balaghah semacam mana bahasa Arab. Kalau gitu, kita jangan tulis lah. Jangan tulis dengan bahasa apa bahasa Thai. Sebab ia balaghah ia tak serupa dengan saya tidak. Dia. Bahasa Thai gapo tak ada kelima huruf gapo Nyo dah ada nyo. Tak ada ada yoyak leh. Yo. Itu. Not yo. Nyo tak ada. Jadi tak ada balaghah juga dia. Dia tak boleh gilah Arab lah hak balaghah sungguhnya bahasa Arab lah. Bahasa lain pada Arab tu mimil lah. Tak ada gapo dia panggil tak ada balaghah mana. tu dia leh. Cukup lah. Let's cukup dia dulu dah. Kita sambung semula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.